Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhrujuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham. Innaka la ta'lamu wa la a'lam innaka ta'lamul ghuyuba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammi bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma aftah 'alayya futuhal 'arifin. Amma ba'd. Kita menyambung kepada pengajian sifat 20. Satu, pengedalan asas untuk kita memiliki akidah yang benar-benar mantap, yang sangat berharga, yang akan menyelamatkan kita, yang memilikinya daripada kekal di dalam api neraka. Kita masuk kepada muka surat yang ke-8 setelah kita membincangkan tentang mabadi', yakni dasar-dasar ilmu tauhid. Iaitu yang pertamanya kita telah membincangkan tentang begitu banyaknya nama-nama tentang ilmu ini yang disebut sebagai ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat, ilmu makrifah ataupun makrifatullah, ilmu aqaidul iman, simpulan iman, dan juga al-fiqhul akbar. Baik. Kemudiannya ilmu nazar dan istidlal. Apa itu an-nazar dan istidlal? Kerana pembicaraannya adalah tentang berfikir dengan logik nazar dan memperhatikan alam semesta untuk membuktikan kewujudan Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Harus kita faham, apabila disebut alam, bukanlah universe yang kita faham, tetapi yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita sebut sebagai alam. Alam apa dia? Alamah ataupun tanda. Tanda kewujudan yang Allah itu yang menciptakan alam ini. Baik. Sumbernya Al-Quran, hadis dan dalil-dalil akal yang benar. Ini ilmu tauhid. Apabila kita melihat sumbernya itu daripada Al-Quran dan hadis, ini dua sumber. Dua sumber yang tak boleh kita tinggalkan, kerana tidak boleh juga ditolak kedua-dua sumber ini. Tetapi harus kita faham bahawa kedua-dua sumber ini bukanlah untuk kita yang memahaminya. Istilah kita itu berpadukan kepada kefahaman para ulama. Tak boleh untuk kita itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengikut pemikiran kita semata-mata tanpa berpadukan kepada para ulama. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya kalau kita memahami Al-Quran dengan secara tanpa ada ilmu. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin fal yatabawwa' ma'aduhu minan nar. Sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, maka dia menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Sangat bahaya. Nak bila tahu tentang asbabun nuzul, nasik mansuh, amukayat di dalam Al-Quran, banyak untuk kita mempelajari. Bukan sekadar kita faham terus kita terjemah, ataupun dia menterjemahkan atau mentafsirkan mengikut akalnya lalu betul, tetap juga salah. Man taqadama fil Qur'ani bi barahi fa asaba faqad akhta. Sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya lalu kebetulan hasil penafsirannya adalah betul, dia tetap salah. Tetap juga salah, kerana hanya dengan
fikirannya itu tanpa berdasarkan kepada ilmu itu bayar. Maka Al-Quran dan hadis hendaklah berpandukan kepada para ulama. Begitu juga hadis. Kalau hadis kita memahami secara kita tanpa kita berpandukan kepada para ulama atau melihat kepada tafsir yang benar-benar, sedangkan seumpama Sahih Muslim itu disyarahkan oleh Imam Nawawi, Sahih Bukhari disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada syarah-syarah yang lain dah, agar untuk kita memahami setiap ungkapan di dalam hadis itu. Kalau kita tidak memahami, maka kita berpandu kepada para ulama dan tertolaklah bagi mereka yang hanya berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah tanpa mengikut ijma' ulama dan kias. Kalimatul haqqi yuriduhu bihal batil. Perkataannya benar tetapi yang dimaksudkan adalah batil, iaitu mana mungkin orang yang tidak memahami bahasa Arab, kita tak faham bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis. Seumpamalah, contohlah di dalam hadis yang mana Rasulullah SAW membaca doa iftitah, wajah tuwati alilladhi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, Tuhan mencipta yang mencipta langit dan bumi. Bila kita faham mencipta, menghadap wajah itu, kita pun baca terjemahan, apakah kita itu hanya menghadap wajah kita? Tak. Sebenarnya kita menghadap keseluruhan tubuh kita. Itu maksud wajah itu. Dalam ungkapan orang Melayu pun, kalau kita dijemput kenduri, tiba-tiba kita tak datang, orang terkata tak nampak pun batang hidung dia, tak nampak muka pun, bukan muka yang dia nak tengok, batang tubuh kita. Itulah dia, kena faham cara macam tu. Jadi tak boleh kita hanya memahami secara sembrono yang menyebabkan kepada waham ataupun membawa kepada kerosakan dalam memahami Al-Quran dan hadis dan dalil-dalil akal yang benar. Kerana hukum akal dalam pengajian akidah terlalu penting, sangat penting. Kerana ia adalah tangga jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi neraca ataupun timbangan untuk menghukum tahu sama ada sifat itu wajib ataupun mustahil ataupun harus bagi Allah, dan sangat penting untuk tidak menyatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jika dia faham tanpa menggunakan akal yang benar-benar cerdas dalam memahaminya, akan membawa kepada kerosakan. Jadi untuk memahami nas-nas mutasyabihat, iaitu Al-Quran adanya ayat mutasyabihat yang samar-samar, hadis begitu juga. Jika diterjemahkan akan membawa kepada waham. Membawa waham itu penyerupaan Allah itu dengan makhluknya. Na'udzubillahi min zalik. Seumpama memahami hadis Sahih Muslim yang ada riwayat yang menyebutkan yang Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariah, aina Allah, mana Allah? Jariah wanita itu kata, Allah fi sama, Allah di langit. Apakah benar perkataan begitu, mengatakan Allah itu di langit bagi orang yang memahami secara literal, lalu mereka itu menempatkan langit itu tempat bagi Allah. Ini sangat bahaya. Sedangkan dalam syarah yang benar-benar pada hadis itu, pertanyaan Rasulullah itu bukan menanyakan tentang tempat bagi Allah. Aina Allah? Di mana kedudukan Allah itu pada diri kamu? Kedudukan yang begitu tinggi Allah itu. Maka hadis itu juga dikatakan hadis yang banyak periwayatannya dalam Sahih Muslim, tetapi perlu kepada perbincangan daripada para ulama. Maka maksud yang sebenarnya bukan mengatakan di mana Allah, kerana pertanyaan itu pun sudah salah. Aina Allah? Pertanyaan itu juga membawa kepada waham. Tidak sepatutnya ditanyakan tentang di mana Allah.
dan sebagainya. Baik. Kandungan daripada ilmu tauhid ini, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kita itu menyebutkan innallaha wahidun la syarika lah wa la syai'a mithluh. Sesungguhnya Allah itu esa. Tidak tiada sekutu baginya dan tiada satu pun menyerupainya. Maksud kalimah wahid ataupun ahad adalah sama erti keesaan Allah. Allah itu tunggal. Ada pendapat lain mengatakan setiap satu kalimah itu memberikan makna yang berbeza, iaitu kalimah wahid digunakan pada sifat, manakala kalimah ahad digunakan pada zat. Kita pernah dengar kan cerita Sayyidina Bilal bin Rabah yang tauhidnya begitu tinggi, apabila diseksa menyebut ahad, ahad, ahad dan sebagainya. Wallahu wahidul kahar, Allah berfirman, dialah Allah yang maha esa, lagi yang mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Jadi untuk kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai itikad yang yakin dan kepercayaan yang putus jazam, iaitu putus dah, tidak ada lagi, tidak boleh lagi digugat, dengan jazam, dengan benar-benar. Ini yang nak kita pertahankan, akidah yang benar-benar, agar kita itu apabila diuji dengan satu perkara, maka kita faham bahawa kita itu di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, bidang atau skop pembicaraannya maudhu. Bukan maudhu yang dikatakan hadis maudhu ni. Maksud daripada ini dalam pembicaraan skop pertamanya uluhiyat, iaitu ketuhanan al-uluhiyah. Al-uluhiyat menceritakan tentang ketuhanan, bukannya kita menceritakan tentang zat Allah, tetapi menceritakan tentang sifat Allah, agar kita itu mengetahui, iaitu bagi mengesakan Allah, bicara tentang ketuhanan, iaitu tentang Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan harus baginya. Semuanya ada 20 sifat wajib, 20 yang mustahil atas Allah, 1 yang harus bagi Allah, 41. Kemudian nubuat, kenabian, bicara tentang kenabian, iaitu tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi para rasul, mustahil atas para rasul. Kita tak menyebutkan mustahil tu bagi, tapi mustahil atas para rasul. Itu beza dalam ilmu akidah begitu. Bahasa juga sangat penting untuk kita memahaminya. Dan yang harus bagi tiap rasul. Jadi semuanya ada 9. Tercakuplah 50. Akidah 50. Baik. Kemudiannya ghaibiyat. Apa itu ghaibiyat? Seperti malaikat ataupun disebut sebagai perkara samiyat, iaitu perkara-perkara yang tak dapat kita ketahui melainkan pedoman daripada wahyu Allah SWT. Berkenaan perkara-perkara ghaib seperti adanya malaikat, kita yakin tak malaikat ada menjaga kita setiap hari kiri dan kanan? Kalau kita yakin, kita benar-benar memahami akidah, maka takut untuk kita berbuat maksiat walaupun kita sendirian, kerana setiap perbuatan kita itu ada pencatatnya. Itu kalau orang akidah mantap, dia tak berani. Akidah ni mantap sebab dia senantiasa dijaga kiri dan kanan. Tadi imam tadi baca kan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebesar zarah kebaikan, sebesar zarah keburukan, tetap akan diperlihatkan.
Kalau orang faham, dia takut nak buat maksiat. Sentiasa malaikat tu mengawasi kita. Mana pergi pun dia ada. Dia tak pernah off. Dia tak ada cuti raya, tuan-tuan. Kita cuti raya, dia tak ada. 24 jam mengawasi kita. Orang yang akidahnya mantap, lalu terselamatlah dia kerana dia walaupun tidak melihat, tetapi dia yakin bahawa adanya malaikat syurga. Syurga kita tidak melihatnya, tetapi kita beramal untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Khalidina fiha abada, yang kekal kita nanti di dalam syurga. Ya, baik. Dan syurga ini memang dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman. Ya? Orang kafir tidak. Uiddat lil kafirin. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Ya. Kemudiannya tentang neraka, hari kiamat. Hari kiamat, hari yang penuh dengan huru-hara ketika itu. Masyar. Sekarang jemaah haji sedang bertolak pergi ke Mekah Mukarramah. Mengerjakan haji, mereka akan dihimpunkan di Padang Arafah. Itu masyar di dunia. Di dunia. Kalau di akhirat besok, lebih lagi. Yang kita pun tak dapat dah nak cari-cari siapa lagi dah. Sebab takut kita dosa, pahala dan lain-lain. Dosa ini memang tak nampak, tapi tetap kita itu akan ada dosanya kita itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyakkanlah kita istighfar atas dosa-dosa kita yang begitu banyak. Bukan sikit dosa kita, banyak. Maka kalau dosa ini kita boleh tanggung, tak apa. Kalau tak boleh tanggung, macam mana? Pahala begitu juga. Pahala cari sebanyak-banyaknya. Walaupun sekecil perkara yang kita buat, la fakhiran min ma'ruf fi syai'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun, tapi balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Contohlah bagi minum pada seseorang saja, itu mungkin menjadi asbab kita itu masuk ke dalam syurga. Bagi minum, ya, bukan susah sangat bagi minum. Siapa yang rumah berhampiran dengan masjid hari Jumaat, buat air 2 tong air sirap, siapkan paper cup, letak dekat situ, bagi orang minum tiap-tiap hari Jumaat, insyaAllah tabarakallah. Baik. Adapun dosa ini kita masuk dalam kubur, memang segunung dosa kita masuk. Rasulullah bersabda, ummati ummatun marhumah. Umatku ialah umat yang dirahmati. Tadkhulu kuburaha bizunubin kaljidali wa takharuju minal kubur wa qad ghufira laha bis istighfaril ahya ilil amwat wassadaqati wad-du'a wa qira'atil Qur'an. Mereka masuk ke dalam kubur dengan dosa-dosa seperti gunung, dan keluar daripadanya sedang mereka telah diampunkan dari dosa itu, iaitu dengan istighfar orang hidup kepada si mati. Tuan-tuan, banyakkan istighfar untuk orang mati. Barang siapa yang membaca 27 kali istighfar untuk muslimin dan muslimat, dia di antara orang yang dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Dia di antara orang yang dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk orang mati. Kemudiannya istighfaril ahyati li aqwat wassadaqati wa du'a. Kemudiannya sedekah. Tiap kali tuan-tuan datang masjid, masukkan duit, niatkan untuk si mati. Tak rugi. Niatkan untuk kedua orang tua kita. Doa. Tiap kali berdoa, doakan untuk orang tua. Dan bacaan Al-Quran, selesai daripada kita membaca Al-Quran itu,
kalau mengikut daripada mazhab Syafi'i tidak sampai pahalanya, tetapi harus kita faham perkataan Imam Syafi'i itu, kalau tidak diniatkan kepada si mati memang tak sampai. Lepas baca kita niatkan, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu Allah SWT ganjaran pahalanya Allah SWT akan bagi kepada yang kita niatkan. Innama a'malu binniyat, setiap amalan itu bergantung pada niat. Kita baca, kita tidak niatkan, maka memanglah tak sampai. Sedangkan majoriti para ulama mengatakan sampai bacaan Al-Quran itu kepada si mati, setelah kita niatkan bacaan tersebut, maka ia akan mendapat manfaat daripada orang yang membacanya. Paling tidaklah tuan-tuan, paling tidaklah kita rajin pergi ke kubur, ziarah ke kubur kaum kerabat kita, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali di perkuburan tersebut. Kalau tak nak pun kita membaca Al-Quran ataupun mengkhatamkan Al-Quran, paling tidak kita baca 11 kali surah Al-Ikhlas. Apa kata ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa pahala tersebut akan sampai kepada si mati diiringi dengan doa, Allahumma ja'alna misla salabi ma qara'tu li fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran aku ini kepada si fulan. Niatnyalah, barulah sampai. Nah, tapi kalau tak ada niat memang tak sampai. Kemudiannya apa lagi untuk mereka apabila sampai tadi itu, baik dengan istighfar orang hidup kepada si mati, sedekah, doa, bacaan Al-Quran, lalu ta'tihim bihal malaikatu fi adzaqin min nurin mukharramatin bimanadila min sundus. Malaikat membawa semua itu dalam piring-piring besar daripada cahaya, ditudung pula dengan kain sutra. Malaikat bawa apa yang kita hadiahkan itu. Kemudian waqulu li ahadihim, malaikat pun beritahu kepada orang mati tadi itu yang kita hadiahkan tadi itu, hadhil hadiyatu ba'asana ilahi ilaika fulanun fayasuruhu zalika wa yafrahu bih, inilah hadiah yang dikirimkan si fulan untukmu, maka si penerima akan merasa senang hati. Sonoklah dia bila tu tuan-tuan. Tuhradul a'malu yaumil isnainil wal khamisil ala Allah ta'ala, amalan-amalan manusia dihadapkan kepada Allah ta'ala pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis. Watuhradu alai watu ala watuhradu alal anbiya wa alal abai wal ummahati yaumil jum'ah, dan dihadapkan juga kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa pada tiap-tiap hari Jumaat hari ini. Orang tua kita tengok amalan kita, apa kita buat pada pagi tadi hari Jumaat. Allahu Rabbi. Fayafrahuna bihasatihim wa tazdadu wujuhum nuran wa isyraqa. Maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya dan wajah-wajah mereka akan bertambah nur dan cahaya. Fattakullah wa la tu'zu mautakum, maka hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, jangan sekali-kali mengecewakan harapan orang-orang mati kamu. Jangan kecewakan orang tua kita. Nah, itu orang ada akidah. Inna a'malukum fardu ala aqariikum wa asyairikum minal abwat, sesungguhnya amalan kamu didedahkan kepada keluarga dan kerabat kamu yang sudah mati. Tuan-tuan dengar hadis ni jadi takut tuan-tuan, nak buat teruk. Kalau betul lah sayang dengan orang tua kita yang telah pergi mendahului kita, tak berani kita nak buat tak semua. Dia tengok menangis dia. Fa in kana khairas tabasharu fa in kana ghayra zalika qalu, jika amalan itu baik mereka bergembira, dan jika amalan itu selain itu maka menyerulah mereka kepada Allah, Allahumma la tamithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya Allah jangan kau matikan dia ni ya Allah sehingga engkau memberi mereka petunjuk sebagaimana engkau memberi kepada kami. Itu bagi orang yang ada akidah, dia yakin perkara ini. Bagi orang tak ada akidah,
Dia kata nak buat apa baca talqin kat kubur, dia bukan dengar. Itu orang tak ada akidah, akidah tak mantap. Padahal kita bagi salam kepada ahli kubur, ahli kubur mendengarnya dan dia menjawab, menjawab salam kita. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, jadi kita tu ahli kubur juga, pensan tu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebab kita yakin. Baik, pahala dan lain-lain. Baik, kemudiannya apa lagi yang nak dibincangkan kepada perkara ini? Baik, apa itu samyak? Kita tengok. Samyak berasal daripada sami'a, iaitu mendengar. Sami' mendengar. Ia merujuk kepada perkara-perkara gaib yang boleh didengar dengan telinga tetapi tidak boleh dilihat dengan mata. Siapa yang menyampaikan? Daripada Rasulullah. Al-Quran disampaikan perkara-perkara gaib, perkara yang tak pernah kita melihat dengan panca indera mata, tapi kita mendengar. Orang yang mentafsirkan Al-Quran, kita mendengar. Kisah-kisah para Nabi, kita mendengar. Cerita-cerita yang gaib dan sebagainya. Maka dengan itu kita yakin. Keyakinan itu bertambah kuat kepada kita untuk memahaminya. Kalau tak nak kita faham, maka kita itu terkeluarlah daripada orang yang beriman. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Allah letak tu, alladziina yu'minuuna bil ghaib. Orang beriman mesti percaya perkara ghaib. Kalau tak percaya perkara ghaib, macam mana nak jadi orang beriman? Perkara yang disebut di dalam Al-Quran, ramai orang tak percaya perkara ghaib. Bila dia tak percaya perkara ghaib, dia kata zaman moden ni mana ada itu, mana ada ini. Perkara ghaib dia tak percaya. Jin dia tak percaya. Jin ada. Kerana disebut di dalam Al-Quran perkara ini, itu bukan dongengan. Kadang-kadang mana ada jin, dia tak percaya jin. Pun ada juga. Sedangkan disebut dia dalam Al-Quran, di zaman baginda Nabi SAW, jin itu mendengar bacaan daripada Rasulullah SAW, berkumpul mereka, adanya masjid jin. Siapa yang pergi ke Mekah, adanya masjid jin penuh. Tapi khabarnya sekarang tu jin tu dah tak ada lagi dah kat sana, tak penuh lagi masjid jin tu dengan jin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka itu datang ke negara kita dan menempati saf-saf di negara kita tu. Penuhlah jin, orang tak ada pula. Dah terlalik pula. Orang tak ramai, jin yang ramai. Jin juga mengaji. Wajib bagi mereka belajar. Mereka juga di kalangan orang yang akan dimasukkan syurga dan neraka oleh Allah SWT. Bukankah Allah menyebutkan bahawa disediakan neraka itu untuk jin dan manusia? Jin pun masuk. Bukan kita saja. Baik, itu dia. Sami'ah mendengar. Ia merujuk kepada perkara ghaib yang boleh didengar dengan telinga tapi tak boleh dilihat dengan mata. Baik, kemudian kita tengok manfaat atau kebaikan mempelajarinya. Ada ke faedah belajar ilmu tauhid ni? Baik, orang kata kalau tak ada faedah ni, tak payah belajar. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, maka wajib belajar. Yang pertamanya mengenal Allah SWT, ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal pada agama itu kenal Allah. Dan yakin kepada para rasul. Yakin kepada para rasul ini yang payah. Kerana kadang-kadang orang tidak mengikut jalan kepada para rasul itu kerana tidak ada keyakinan. Yang mana di dalam hadis Qudsi Allah SWT menyebutkan, yang paling sedikit aku berikan kepada kalian yaitu kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan. Tak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun balik dah. Tak sabar dia. Sedangkan tu imam ajak dia dapat manfaat. La ilaha illallah wa la syarika la lam kulam duyun yimtu ala kulli syai'in qadir.
Pada waktu subuh dibaca 10 kali, pada waktu maghrib dibaca 10 kali. Akan ditulis 10 kebajikan, dihapuskan 10 kejahatan, tidak akan diganggu oleh syaitan. Dan dia tidak akan ditimpa musibah yang tidak disukainya. Dalam riwayat yang lain, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ada juga riwayat mengatakan seumpama dia telah memerdekakan 10 orang sahabat saya yang baca tadi itu. Orang yakin dia baca tak? Baca. Orang tak yakin, dia tak baca. Sebab tak yakin dengan rasul. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Imam pun ajaklah. Minta perlindungan daripada api neraka, dibaca 7 kali. Kenapa dibaca 7 kali? Subuh dan maghrib. Kerana pintu neraka itu ada 7. Maka tertutuplah ketujuh-tujuh pintu neraka itu orang yang yakin. Orang yang tak yakin, dia tak baca. Ataupun dia tinggalkan amalan-amalan begitu. Sebab dia tak yakin dengan Rasul. Rasul dah bagi dah. Nabi kita pula yang bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa guna kita menuntut ilmu kalau kita tidak beramal? Beramallah. Man amila bima alima aw rasulullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Dapat amal, dapat amal. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Amalan-amalan inilah yang mana pada akhir zaman ini telah disebut oleh baginda Nabi SAW berkurangnya amalan. Makin kurang orang beramal dah. Baik. Kemudiannya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia bahagia, ada ketenangan. Baik. Kita tengok dekat yang tu. Baik, saya nak bincangkan tentang kedudukan dulu. Kedudukannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu ni ada banyak. 3 ilmu, elemen ilmu, iaitu ilmu akidah, yakni ilmu tauhid, ilmu fiqah, yang untuk mensahkan syariat kita, sembahyang, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Kemudian ilmu ihsan, iaitu ilmu tasawuf, membaikkan hati, membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Maka ini adalah ilmu yang paling utama sekali, sebagaimana Syekh Fudhali menyebutkan dalam kitab Kifayatul Awam, dan setiap ilmu itu merupakan hamba bagi ilmu tauhid. Bermakna ilmu fiqah tu hamba kepada ilmu tauhid. Ilmu tasawuf hamba kepada ilmu tauhid. Macam mana? Macam mana kalau kita tu sembahyang kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu siapa yang kita sembah? Maka dengan itulah ilmu tauhid ini yang paling tinggi dalam memahaminya. Kerana itulah yang akan ditanya kepada kita tentang iman kita kepada Allah SWT. Apabila kita diuji, hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Itu sebab bila orang diuji oleh Allah SWT, dia rasa seronok. Diuji, dia bukan jadi resah, jadi seronok. Tanda dia punya iman tu semakin naik, semakin naik. Allah memantapkan imannya, mengangkat darjatnya. Siapa yang paling banyak diuji? Para Rasul. Kita uji sikit dia. Uji tak ada kerja. Uji tak ada ayam. Uji. Baru uji sikit dia. Ada resah dah. Resah macam-macam. Baru diuji sikit. Macam mana nak katakan mantap iman kita itu? Kalau diuji sedikit, kita dah tak boleh nak menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa an taqrihu syai'allahu wa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'allahu wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan ingatlah, hanyalah Allah SWT yang mengetahui, kamu tidak mengetahui.
apa rahsia yang Allah buat segala-galanya, kita tidak mengetahui. Nah, tapi kalau kita tidak memantapkan ilmu tauhid kita itu, maka kita akan menyalahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat bahaya apabila kita itu suuzon dengan Allah, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehinggakan kita menyakiti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia menyakiti ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Cepat betul masa, sekejap ya, sekejap ya, dah bulan, dah masuk bulan tu, sekejap ya, marah betul masa tu cepat sangat. Raya sekejap ya, sekejap sangat masa ni, macam mana ni sekejap sangat ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam hadis kursi, yu'zini in adam yasubbu ad-dahra 'ala ad-dahri biyadil amru aqalli bil-laili wan nahar. Anak Adam itu menyakiti makhlukku, dia mencaci masa, waktu, sedangkan aku adalah pencipta kepada masa dan waktu itu. Siapa cipta masa tu? Allah. Waktu tu siapa cipta? Allah. Kita pergi manggah pada waktu dan sebagainya. Pada kekuasaanku lah urusan perintah berkenaan masa dan waktu. Akulah yang mengatur malam dan siang, bukan kamu. Kenapa? Itu sebab kadang-kadang suuzon dengan Allah ataupun tak puas hati dengan Allah. Itu bahaya tu. Ilmu akidah ini nak bagi mantap, jangan tak puas hati dengan setiap yang berlaku. Sebenarnya bukan tak puas hati dengan siapa, tak puas hati dengan Allah. Sebab semuanya inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini mantapnya. Itu sebab yang dikatakan ilmu ini yang paling tinggi rankingnya, yang paling mantap sekali untuk memahami akidah ini. 13 tahun Nabi SAW mentarbiah ilmu tauhid ini kepada para sahabat sehingga mantap. Apabila pindah ke Madinah Munawarah, datang syariat, sami'na wa'ata'na, kami dengar dan kami taat. Tak ada tapi-tapi lagi dah. Kita banyak bertapi, tak ada tapi-tapi lagi dah. Terima bulat-bulat apa yang datang ke daripada baginda Nabi SAW, kerana percaya bahawa Rasulullah SAW itu Al-Amin yang dipercayai, bukan pendusta. Baik. Tokoh yang menyusun kaedah ilmu ini, dia mesti ada tu penyusunnya, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahirnya, yang wafatnya pada 324 Hijrah bersama dengan 935 Masihi. Baik. Itu wafatnya. Dia lahir 260 Hijrah. Baik. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada 333 Hijrah bersama dengan 944 Masihi. Mereka ini menyusun kaedah, bukan membawa agama baru. Kena faham. Menyusun kaedah bagi memberi kefahaman kepada kita semua. Banyak dalam ilmu itu disusun kaedah-kaedah untuk kita faham agama. Kaedah mempelajari Al-Quran disusun. Ada tak zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengajar sahabat alif, ba, ta, sa? Tak ada. Maka disusun ilmu itu. Ada tak dulu belajar tentang teknik Baghdadi yang main ketuk-ketuk tu? Ada. Nak belajar Al-Quran, ini semua kaedah. Ini semua kaedah. Maka disusun, disusun cantik bagi orang memahami. Dan hebatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini digabungkan dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjadikan 20 sifat bagi Allah itu. Sebenarnya sifat itu bukan 20, tidak terhitung banyaknya. Tetapi akal fikiran manusia tidak boleh melebihi daripada itu. 20 tu pun ramai orang tak hafal.
ramai orang tak boleh memahaminya, apatah lagi kalau dibawa lebih lagi. Lebih lagi tak boleh memahaminya. Baik, kita tengok siapa dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Kita kena kenal tokoh-tokoh begini. Jangan hanya belajar sejarah hang tuah saja, tak tahu tentang sejarah orang-orang yang telah pun menegakkan kebenaran, yang mereka dia ini dulunya Mu'tazilah, tetapi selepas 40 tahun dia masuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, Abu Hasan Al-Asy'ari berkutunan Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijrah. Bermaksud dia adalah orang salaf. Salaf ini iaitu 300 Hijrah sebelum ataupun 873 Masih. Hidup di akhir pemerintah Al-Ma'mun dan awal pemerintah Al-Mutawakil daripada Daulah Abbasiyah. Ayahnya meninggal semasa beliau masih kecil. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dikahwini oleh Abu Ali Al-Jubai. Ini tokoh Mu'tazilah ni yang menyebabkan dia masuk dalam apa nama ni, fahaman Mu'tazilah. Fahaman yang sangat dahil zaman Mu'tazilah ini. Tetapi Allah SWT telah menyelamatkannya. Baik, kesan didikan ayah tirinya, beliau pada awalnya pernah menjadi tokoh aliran Mu'tazilah sebelum kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Begitu juga kita. Maka bersyukur kita di saat kita waktu remaja dulu mungkin kita banyak melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tapi Allah selamatkan kita di akhir usia kita, penamat usia kita, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Nah wa ta'ala. Ini semua datangnya daripada Allah. Nulis tidak kurang daripada 90 kitab, tetapi yang sampai kepada kita hanya 3 buah yang masyhur, Al-Ibnah Al-Usul Ad-Diniyah. Dia lah tentang pemikiran pokok keagamaan mengikut Ahli Sunnah wa Jamaah. Saya seronok hari ini kutubah Jumaat di negeri Pahang. Khatib-khatib membacakan untuk semua orang mempelajari ilmu tauhid sifat 20 ini yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi, dan menolak tauhid 3 serangkai yang dibawa oleh golongan Wahabiyah. Hari ini apa nama ni, kutubah di seluruh negeri Pahang. Kutubah-kutubah beginilah yang sepatutnya diserapkan kepada umat Islam agar mereka itu mempelajari ilmu akidah, kerana wajib, bukan main-main, wajib dituntut belajar. Kalau tak belajar, ditanya oleh Allah besok, berat kita nak jawab. Al-Umak mengumpulkan hujah-hujah pada Al-Quran dan hadis menolak aliran akidah yang salah, dan maqalat al-asliniin wa istilaf al-mutakamilin tentang perbandingan antara aliran-aliran akidah. Ada perbandingan, kerana begitu perdebatan yang begitu dahsyat sekali. Meninggal dunia pada tahun 304 Hijrah ataupun 935 Masih. Ketika itu berumur 64 tahun. Tak panjang umurnya. Imam Nawawi lagi tak panjang, 45 tahun saja. Tak sempat pula nak mikir tentang kahwin, hanya bergulung dengan ilmu semata-mata. Allahu Rabbi. Kemudiannya siapa dia? Abu Mansur Al-Muturi dan Al-Ansari. Merujuk kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, berasal daripada Maturid, berkampung di Samarkand, wilayah Uzbekistan. Meninggal pada tahun 333 Hijrah bersamaan 944 Masih, ketika berumur 85 tahun. Menulis puluhan buah kitab, antaranya Al-Tauhid, iaitu tentang pokok keagamaan ikut Ahli Sunnah wa Jamaah. Jadi kesimpulannya, kita ambil sedikit lagi, kelebihan dan keutamaannya, ilmu yang paling mulia dan asal kepada segala ilmu yang lain. Pembicaraannya juga mulia kerana membicarakan tentang Allah SWT dan para Rasul. Matlamat akhir, dapat membezakan antara itikad yang benar dan salah. Maka apabila datang sesuatu itu, kita dapat membezakan pendapat yang masyhur
mengatakan bilangan sifat kesemuanan bagi Allah yang dituntut supaya beriman secara terperinci adalah 20. Itu pendapatnya. Adapun pendapat orang yang rajih, yang kuat, hanyalah 13 yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Syekh Ahmad mengemukakan 24 sifat yang wajib bagi Allah dengan penambahan sifat idrak, sifat mendapat, sifat takwin disebut, sifat mengadakan, kaunuhu ta'ala mudrikan, iaitu keadaan Allah yang mendapatkan, kaunuhu ta'ala mukawayinan, keadaan Allah yang mengadakan. Adapun kita mantapkan dengan yang 13 tu, insyaAllah 13 tu pun itu dah cukup bagi kita untuk kita memantapkan benar-benar akidah kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah SWT, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Dah masuk isyak dah. Mudah-mudahan dengan sedikit pengajian kita sedikit-sedikit mengambil ilmu, itu ada keberkatannya. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada itikad yang salah dan memberi kefahaman kepada kita dalam kita mengenal Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Barulah kita itu dikatakan orang yang benar-benar beritikad akidah ahli sunnah wal jamaah, yang yakin, yang benar-benar mantap dengan apa saja tujuan kita diciptakan dan ke mana kita akan dikembalikan dan dengan siapa kita berhadap di akhirat nanti, iaitu kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Azza wa billahi taufiq. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.